Halo, ketemu lagi sama saya. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial gimana sih caranya biar kita ngelihat status di WA orang nih, teman kita yang ada di kontak. Kita lihat statusnya tapi nggak kelihatan sama mereka gitu. Biasanya kan kalau kita buat ada orang nih, teman kita bikin status, nyebarin foto di WA, terus kita lihat di situ, kita kelihatan, udah dilihat sama kita, yang ngelihat siapa aja kelihatan di situ. Nah, kali ini saya akan membuat tutorialnya biar nggak bisa kelihatan buat kalian yang pada kepo ya kan. Caranya kita ke file manager atau file saya, kita klik, terus biasanya itu dia ada di penyimpanan perangkat ya, bukan di kartu SD. Penyimpanan perangkat, kita cari WhatsApp. Nah, di sini ada WhatsApp, kita klik. Di sini ada media, kita klik media. Nah, di bagian ini kita klik lainnya, terus ada bacaan tampilkan file yang tersembunyi. Nah, setelah itu di sini ada bacaan statuses ya, tulisannya statuses. Kita klik aja. Nah, ini kita lihat nih status teman-teman kita. Kita bisa lihat di sini, bahkan kita bisa save juga tanpa mereka tahu. Kita lihat, kita bisa save foto mereka. Mereka juga nggak bakal tahu kalau kita lihat fotonya. Oke, sampai sini aja caranya. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang ingin kepo-kepo foto WhatsApp teman-teman kalian, tapi biar nggak ketahuan gitu. Oke. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi.